Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat sekalian. Selamat datang di channel Dedi Melayu. Salam SSBB, sehat, sejahtera, bersyukur, dan bahagia selalu untuk kita semua. Baik, kali ini kami akan membagikan tutorial cara mengisi token listrik dari aplikasi Hippo. Pertama sekali kita harus login dulu ke aplikasinya. Ini kami sudah login, akan muncul dua logo, yang di atas ada logo Hippo, yang di bawah ada logo HBN Group. Untuk mengisi token listrik, kita klik yang logo HBN. Ya. Sebelum kita isi token, sebaiknya kita atur dulu subsidinya. Klik akun, suruh kanan atas sudah ada tiga titik. Klik profil subsidi, diklik. Nah, tadi kami kebetulan sudah atur subsidinya. Jadi ini dimasukkan tokennya. ID pelanggan token, jadi ini kami sudah masukkan. Nah, kemudian diupdate. Nah, kalau sudah diupdate, baru dapat yang harga subsidi. Ya, balik lagi ke awal, klik HBM, klik token listrik, masukkan ID pelanggan PLN-nya, lalu pilih mau pulsa yang berapa. Kami isi yang pulsa 100.000. Harganya 95.900, ya, murah ya dari yang di luaran. Nah, itulah keuntungan Hippo, kita bisa isi untuk keluarga kita dan bahkan bisa untuk dijual, ya, lumayan untungnya. Baik, kalau sudah oke, berapa jumlah tokennya, kita klik beli token. Nah, ini nomor HP kita, klik ya. Oke, lanjut. Nah, ini dia muncul nama pemilik dari token listrik tersebut. Nah, di sini ada Panti Asuhan Amanah, nama pemilik tokennya. Kalau memang sudah betul datanya, kita klik lanjutkan transaksi. Ya, oke. Nah, dia minta kode pengaman hanya Anda yang tahu, para pemilik akun Hippo, ya, silakan masukkan kode pengaman Anda. Kami masukkan kode pengaman kami. Oke. Kita tunggu transaksi sedang berproses. Nah, muncul oke. Sudah sukses. Oke. Nah, bagaimana cara mengetahui sukses atau sebelumnya? Di kanan atas ada tanda gambar jam, ya. Nah, klik itu gambar jamnya, history transaksi, klik. Nah, di atas juga ada transaksi proses sukses gagal, klik yang sukses. Kita lihat. Hari ini tanggal 22 Oktober jam 11.58. Sukses, ya. Invoice sekian, provider PLN isi 100, harganya 95.900. Nomor HP kami. Nah, ini nomor tokennya, dan ini nama pemilik tokennya, ya. Oke, ternyata alhamdulillah berhasil, kawan-kawan sekalian. Tinggal kita masukkan nomor tokennya ke rekening kita, rekening listrik kita, ya, di rumah. Ini transaksinya sukses, saudara sekalian. Ya, beginilah
cara mengisi token listrik melalui aplikasi IPO. Ya. Bisa untuk pemakaian keluarga kita setiap bulan, bahkan bisa untuk dijual. Oke. Keren ya IPO ya. Oke, silakan yang mau join IPO hanya 150.000 di awal, nanti pilih paket mana yang Anda mau. Ada 4 paket di IPO. Ya, info lebih lanjut jika berminat silakan hubungi nomor HP kami tertera di deskripsi, nomor WA kami ya. Oke, itu saja teman-teman. Jika sekiranya video ini bermanfaat, silakan di-share ke teman-teman yang membutuhkan info ini ya. Jika info ini bermanfaat, bantu like, komen, membangun ya. Dan subscribe teman-teman, subscribe ya. Subscribe itu gratis. Semoga jadi amal ibadah untuk kita semua ya. Saling membantu, saling support sesama kita insya Allah. Terima kasih kawan-kawan. Tetap sukses, tetap sehat ya. Sejahtera dengan IPO. Selalu bersyukur, dengan itulah kita bahagia. Oke, terima kasih semuanya. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.